kembali lagi di dapur Mamak Ulis. Ini aku mau masak ceritanya rica-rica atau balado ya. Ini tadi aku lupa untuk memvideokan bumbunya. Ini berdiri dari cabai rawit 5, cabai merah 6, bawang putih, bawang merah, kunyit, sedikit kunyit, 3 butir kemiri. Aku haluskan, biasanya aku ulek ya biar wangi, biar jos gitu rasanya. Tapi berhubung ratu malasnya datang, aku blender. Terus bumbu pencemplungnya buat tambahan, ini ada 1 batang kecil daun serai, serai aku geprek, 1 lembar daun jeruk, dan ini yang blondo ini lengkuas aku geprek. Nah, ini simpel sekali karena kemarin kan hari kurban ya, alhamdulillah kecipratan rezeki daging kurban. Ini sudah harum. Ini ditumis sampai sampai baunya wangi ya. Nah, ini ada daging sapi yang udah aku rebus kemarin. Dan tadi pagi juga aku rebus lagi, ganti air. Ini sekalian aku masukin bersama kuah kaldunya ya. Tunggu sebentar, ini sudah harum tapi ini kurang kurang kering sedikit. Nah, ini sudah kering. Aku mau ambil daging sapinya dulu, airnya belakangan, supaya daging sapinya itu meresap bumbu. Ini masih ada sisa, masih 1 sendok lagi. Kita selesai. Kita masukkan gula merah secukupnya, jangan lupa diberi garam secukupnya, bisa kaldu ayam, bisa kaldu jamur atau micin, kalau aku pakai micin ya. Ini sudah agak itu. Ini ada, berhubung tadi aku blender kan ada sisa-sisa di dalam blendernya, aku kasih air masukkan, tinggal tunggu mendidih airnya, surut sedikit, lalu kita tes rasa. Oke. Tuh mantap kan ya, seperti rendang ya, tapi bukan rendang. Dan kalau untuk rendang, ini rendang kemarin, ini tinggal sisa segini, tinggal sedikit. Ini asli dagingnya kemarin banyak, satu panci kayak gini agak besaran sedikit. Lanjut kita tutup. Tutup. Dai. Sudah matang, sudah mulai mengering. Ini sudah ya, tinggal matiin api.